Oke, selamat sore ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang proses pemasteran daripada emprit ya guys. Oke, ini emprit saya guys, ada 2 ekor dan sangat lapar sekali ya guys. Ini sengaja emprit-nya enggak saya matikan, emprit yang untuk pemasterannya. Ini adalah suara kenari. Ini bubur roloannya terlalu kental guys, kita campuri lagi agar tidak terlalu kental. Dan ini nanti untuk meloloh burung emprit ini guys. Ini dia burungnya guys, sudah mulai agak besar ya guys. Yang kemarin sangat kecil sekali dan sekarang sudah besar. Jadi proses pemasterannya seperti ini guys, akar masuk isian. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi kita harus ekstra sabar dalam melakukan pemasteran. Untuk buburnya sendiri saya pakai ini guys, bubur loloan yang saya racik sendiri dari tepung beras guys. Nah, ini dia guys. Ini dia guys, dari tepung beras ya, yang saya campur bubur sun sedikit, perbandingan 1:3, dan jadinya seperti ini. Dan ini burungnya sangat sehat guys. Nah, ya guys, dia sangat respon sekali kan tuh, burungnya sangat respon tuh guys, sangat respon sekali kan. Oke, lanjut kita mengisi dan melolohnya guys. Oh, nah lihat guys, sangat respon sekali burungnya. Nah itu guys, burungnya sangat respon sekali ya. Jadi seperti ini saat pemberian makannya. Kita kasih agak encer, jangan terlalu kental, nanti nyandet berbahaya guys, bisa langsung tersendat burungnya. Jadi kita loloh sampai benar-benar burungnya ini kenyang ya guys. Guys, burungnya sangat kenyang guys. Oke, ini dia video saya, ikutin terus perkembangannya dan jangan lupa subscribe ya guys untuk mengikuti perkembangannya. Dan selamat sore.